Dan untuk menjawab pertanyaan sebagian besar dari Anda semua yang mempertanyakan prestasi, kemudian rekam jejak Livi Zheng, sudah bergabung dengan saya melalui sambungan telepon. Livi, selamat malam. Malam. Livi, sekarang waktunya Anda mungkin menjawab sekaligus mengklarifikasi apa yang beredar di sejumlah media, kemudian juga di media sosial tentang, saya bilangnya mungkin isu-isu miring yang mempertanyakan bagaimana kiprah Anda sebagai seorang sutradara, sineas, kemudian soal ada isu mungkin juga rekayasa prestasi di sana. Livi, jawabnya seperti apa? Livi? Livi, Anda bisa mendengar suara saya jelas? Livi, selamat malam. Oke, apakah kita masih tersambung dengan Livi? Oke, terputus komunikasi saya dengan Livi, nanti kita akan coba lagi komunikasi, mungkin butuh waktu. Saya akan ajak Anda, kita akan lihat dulu mungkin seperti apa tanggapan atau mungkin pertanyaan sekaligus komentar dari warganet di media sosial terkait dengan rekam jejak Livi Zheng yang juga masih jadi pembicaraan mungkin beberapa hari ini ya. Saya akan buka, boleh saya minta buka? Yang pertama, ini dia dari akun @alimfinanti. Membayangkan Livi memulai karir dari bawah katanya sebagai seorang anak kain di sebuah kampus. Dia mengikuti festival film loh di Jogja yang banyak sponsorshipnya. Dari SA sampai Mangrove, ternyata filmnya tidak lolos kurasi. Nah akhirnya katanya festivalnya dibeli bapak-bapak dan Livi menang. Maksudnya bapak-bapak dibeli bapak-bapak tuh bapaknya Livi atau bapak siapa ya? Gak jelas nih. Lalu berikutnya dari akun Broly. Oke, apa katanya Broly underscore katanya, terlepas dari rasa sebal atau dongkol terhadap Livi, gue sih rasanya mengungkit-ungkit belakang layar terutama keluarga dengan gaya investigasi dan sedikit tuduhan bukanlah hal yang baik katanya untuk dilakukan. Jadi ini agak pro apa mungkin abu-abu, saya nggak jelas nih. Lalu berikutnya dari N, akun @n1s4 katanya, malam guys, tadi habis nonton film Bali Beats of Paradise. Oh ya, udah tayang ya Indonesia ya 22 Agustus yang disutradari oleh Livi Zheng, lumayan oke katanya ceritanya. Cuma belum rapi katanya nyampein pesannya, jadi penonton agak-agak sedikit kebingungan menurut si N ini nih ya. Lalu dari Oktava Prima. Nah, Livi Zheng adalah sebuah contoh nyata seseorang yang katanya punya privilege. Kata produser, saya mau bilang sutradara lagi. Kata produser saya udah nyambung lagi ke Livi. Livi, selamat malam. Oke, Livi sekarang punya kesempatan untuk menjawab, mengklarifikasi. Ini kan namanya lagi jadi sorotan nih. Banyak yang menyoroti media sosial terkait dengan karyanya Livi, prestasinya, rekam jejaknya, katanya ada rekaya prestasi di situ juga. Livi menanggapinya seperti apa? Sebetulnya film saya itu memang betul masuk seleksi nominasi Piala Oscar untuk kategori Best Picture. Mm-hmm. Siapapun bisa punya kesempatan untuk bersaing di kategori Best Picture Piala Oscar jika filmnya memenuhi kriteria Oscar. Jadi itu nggak dibungut biaya bahkan. Mm-hmm. Nah, tapi kan kriteria itu juga nggak mudah karena filmnya harus tayang di bioskop-bioskop komersil di Amerika dan nggak banyak. Sangat sedikit jumlah film dari Asia Tenggara yang bisa masuk di bioskop-bioskop komersil di Amerika. Nah, filmku masuk seleksi nominasi Oscar itu bisa dicek di websitenya Oscar, oscar.org gitu. Mm-hmm. Nah, itu sih kalau untuk film-film saya, memang saya banyak mengangkat budaya Indonesia gitu. Karena kan waktu saya pertama ke Amerika tuh ternyata banyak banget orang yang belum tahu Indonesia. Makanya saya akhirnya membuat film Bali Beats of Paradise ini dan juga banyak ngangkat kebudayaan dan kesenian Indonesia gitu. Nah, itu saya sering banget bantu instansi pemerintah dengan sukarela juga gitu. Ini brush with danger ya maksudnya ya? Saya barusan ini maksudnya refer ke semua film saya. Tadi kan Livi sempat nyinggung soal masalah Oscar tadi, yang ketika masuk dalam atau coba dimasukkan dalam nominasi Oscar adalah Brush with Danger. Film saya masuk seleksi nominasi Piala Oscar, itu ada datanya kalau dicek di oscar.org itu ada
film-film yang masuk memenuhi kriteria. Nah, salah satunya itu film-filmku. Oke, film-filmnya Livi. Apa film pertamanya Livi adalah Brush with Danger atau ada film sebelumnya? Saya pertama kali nyutradarin film itu Brush with Danger. Uh-huh. Yang itu juga udah tayang di bioskop-bioskop Amerika selama hampir 2 bulan. Hmm. Di Regal Cinema dan juga AMC Theaters, itu jaringan bioskop terbesar di dunia juga. Dan film Bali Beats ini kemarin juga sudah tayang di Amerika dan juga di Korea juga. Hmm. Kan tadi Livi sempat mention, ini despite dari Oscar ya, artinya gini, sebegitu susahnya sebuah atau suatu film itu bisa masuk ke pasar bioskop yang ada di Amerika, gitu kan? Sebetulnya kalau filmnya bagus sih bisa aja gitu, dan itu nggak dibungut biaya apapun. Jadi memang semua orang bisa punya kesempatan, tapi kan yang memenuhi kriteria itu kan nggak semua film. Dan filmku masuk di list itu. Oke, apa yang membuat waktu itu filmnya Livi diputar di sana? Ini film yang mana nih? Yang Brush with Danger. Oh, yang Brush with Danger. Itu waktu itu film kita diundang. Saya dapat email dari badan Oscar-nya, diundang untuk masuk seleksi nominasi Piala Oscar kalau untuk Brush with Danger. Oke. Okay. Kalau kita lihat kan film-filmnya Livi apa? Ya kalau kayak Brush with Danger lah ya, lebih yang ditonjolin kan soal bela diri ya. Brush with Danger itu drama action, tapi dalam film itu kita membawa lebih dari 50 lukisan dari Indonesia untuk bagian prop-nya. Oke, itu inspirasinya dari mana? Saya terinspirasi oleh teman saya dari Ethiopia yang melarikan diri dari perang. Terus kebetulan saya juga waktu lulus SMP tuh pindah juga ke Beijing, jadi immigrant topic is very close to me, so I think there are a lot of immigrants that inspire me. That's why I made the film Brush with Danger. Prosesnya seperti apa sih, Vi? Waktu akhirnya gini, mulai dari hulu ke hilirnya, dari membuat si Brush with Danger ini sampai kemudian tayang. Katanya juga ada kesusahan, misalnya untuk mencari kira-kira siapa yang bisa memproduseri gitu untuk production house-nya. Jadi waktu itu saya bekerja sama eksekutif produser dari Amerika yang kebetulan dia orang Amerika tapi cinta banget dengan Asia. Dia udah sering banget ke Asia, udah belajar kung fu 40 tahun. Jadi kita kolaborasi untuk bikin film Brush with Danger ini. Oke. Okay. Dan akhirnya di Sun and Moon Films ya? Iya. Yeah. Oke. Okay. Sun Moon and Films itu artinya Livi di Sun Moon itu sebagai apa? Posisinya, keterlibatannya sebagai apa? Posisi saya sebagai sutradara. Oh, oke, okay. Jadi ini sekaligus saya menjawab pertanyaan banyak orang, apakah betul artinya memang ini disupport oleh keluarga karya-karyanya Livi, karena Sun and Moon Films itu katanya dimiliki oleh keluarga, oleh orang tua. Jadi Sun and Moon Films itu rumah produksi yang membuat film Brush with Danger. Saya salah satu yang juga foundernya gitu loh, karena dari awal banget udah bekerja sama dengan eksekutif produser dan saya salah satu foundernya. Founder tapi tidak owning gitu ya? Atau gimana? Iya, saya bukan owner tapi saya founder. Oke, dan apakah betul memang ada apa campur keluarga di situ kah? Kalau orang tua saya tuh selalu mendukung saya dalam arti mereka yang ngebiayain saya sekolah gitu loh. Jadi kalau untuk pembiayaan film sendiri itu kita pakai sponsor. Jadi contohnya film kayak Bali Beats of Paradise, Brush with Danger itu sponsornya dari Amerika semua. Oke. Okay. Livi, beberapa waktu belakangan kita lihat Livi banyak bekerja sama untuk pemerintahan Indonesia. Kemudian juga terlibat dalam proyek-proyek mungkin Pemprov gitu salah satunya. Kita juga lihat ada Livi membangun kedekatan dengan sejumlah petinggi gitu. Seperti apa koneksi atau hubungan dengan misalnya ada foto Livi dengan Kapolri, terus Menteri Luhut, kemudian juga ada sejumlah kalau Menpar, Menpora gitu. Artinya seperti apa? Ya, jadi saya cukup sering bekerja sama dengan pemerintah untuk membuat film-film mempromosikan pariwisata atau kebudayaan, kesenian. Dan saya juga sering membantu dengan sukarela, itu bisa langsung ditanya juga kan ke mereka gitu. Jadi karena passion saya memang untuk mempromosikan kebudayaan, kesenian Indonesia, pariwisata Indonesia, itu saya cukup sering untuk bantu dengan sukarela. Nah, kalau untuk ketemu seperti Pak JK, itu bukan dari orang tua saya. Itu saya
usaha sendiri, ketemu Pak JK, dan Pak JK menerima saya dengan baik, itu bukan dari koneksi orang tua sama sekali. Bisa tanya langsung ke Pak JK. Oke. Terima kasih Livi sudah bergabung dengan CNN Indonesia malam hari ini. Kita akan lihat nanti proyek kedepannya kayaknya banyak sekali ya. Terima kasih sekali lagi Livi Cheng sudah bergabung dengan CNN.